warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tono Neo, kawan-kawan. Kali ini saya akan coba membeli cabe ya, yang lagi mahal. Seperti ini ya, cabe rawit. Kita harus memilihnya dengan teliti. Soalnya kalau ada cabe satu aja yang bosok, itu sangat berharga sekali kalau lagi mahal seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, inilah cabai rawit yang sampai saat ini masih mahal harganya. Begitu juga dengan cabai yang merah ini ya, yang merah yang besar, yang keriting, juga harus memilih satu persatu biar bagus semua gitu ya. Nah, setelah belanja tadi memilih cabai, kita pun sekarang tinggal waktunya mengemasnya ya, mengemas sayuran tadi yang kita belanja untuk dijual besok. Seperti kacang ini ya, kita bagi-bagi karena lagi mahal kacangnya. Terus ini gula merah kita kemas juga ya, dibagi-bagi juga seperti ini. Tadi itu seperti bawang merah, bawang putih, sama juga ya, kita kemas. Nah, tinggal waktunya mengemas cabai ya, cabai merah ini seperti ini. Dan cabai ini sekarang masih mahal juga ya harganya di sini. Begitu juga dengan cabai yang hijau ini ya, tapi mending kalau cabai hijau nggak terlalu mahal seperti cabai merah atau cabai rawit tadi ya. Inilah rada murah ya, sedikit di bawah harga cabai merah dan cabai rawit tadi ya. Nah, kita sekarang tinggal waktunya membungkus, mengemas cabai rawit yang paling mahal ya. Cabai rawit ini sangat mahal sekali di sini, masih 100.000 satu kilo ya, kawan-kawan. Dan ini juga paling sekitar berapa biji ya, 3.000 saya harga. Inilah pekerjaan saya setiap hari seperti ini ya, rutinitas saya setiap hari, setiap sore ini kalau membungkus dan mengemas cabai seperti ini, mengemas sayuran. Saya itu kan belanjanya dua kali ya, antara sore hari dan pagi hari ya. Ini belanja yang seperti ini yang dikemas itu, kita belanjanya sore hari ya, terus mengemas. Setelah dikemas terus dipasang di gerobak ya.